78 projek perumahan swasta meliputi kira-kira 17,000 unit rumah dan hampir 12,000 pembeli disahkan terbengkalai di semenanjung Malaysia. 7 daripada projek terbengkalai itu disasar dipulihkan tahun ini oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan menerusi pendekatan rundingan, mudah cara dan penguatkuasaan. Sehingga kini, 4 projek berjaya dipulihkan dan 3 lagi projek dijangka selesai menjelang akhir tahun ini. I'm trying to reduce sehingga 7, kalau dapat 75. Maknanya ia akan menjadikan keseluruhan projek-projek yang akan dapat dipulihkan semula sebanyak 7 projek. I give you the whole numbers, kind of confusing. Pada awal tahun, 82. So, dari 82 ni, 7 berjaya. Menjadikan lebih kurang 75. Tapi setakat ni masih 78. Ada 2 lagi yang belum. Dan 7 ni adalah sasaran pada tahun ini. Manakala ada 15 lagi sedang dalam peringkat pemulihan di peringkat fasa-fasa yang berbeza-beza. Beliau meninjau dan mengumumkan langkah pemulihan projek perumahan swasta yang terbengkalai di Taman Selayang Mutiara Selangor.